Saat ini memang banyak para pengguna jalan ketika berkendara tidak memiliki surat-surat lengkap, bahkan tidak menggunakan helm sebagai pelindung dalam perjalanan. Alhasil mereka yang tidak memiliki surat-surat lengkap dalam berkendara melakukan berbagai cara untuk menghindari razia polisi lalu lintas atau polantas. Baru-baru ini ada kejadian lucu yang dialami oleh dua pemuda. Hal tersebut tersebar dalam video berdurasi 30 detik di sosial media dan menjadi viral. Dalam video itu terlihat dua pemuda yang seakan-akan menggarap sawah. Namun hal itu dilakukan semata-mata bukan untuk membersihkan sawah, melainkan menghindari razia polisi yang berpatroli di jalan raya. Diduga kedua pemuda tersebut panik karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat, juga tidak menggunakan helm. Niatnya untuk menghindari razia pupus sudah setelah petugas mengetahui dan menghampiri kedua pemuda itu. Petugas pun dibuat tertawa akibat ulah mereka. Demikian informasi dalam Tribun Bali Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal media sosial Tribun Bali.